harganya berapa? Tadi kan udah 3.500. Anda 3.500. Sekarang sekarang berapa? Betul. Hadiah selanjutnya yang pertama itu 4 juta voucher juga berupa belanja kembali di Tritus. Spesial kan? Udah belanja di Tritus dapat voucher belanja lagi. Jadi gratis ya dapat voucher. Iya. Kalau misalnya nih voucher kira-kira harganya berapa? Sekitar estimasi 3 jutaan. Nah, itu udah dapat voucher. Iya, bisa dapat lebih barang lainnya nanti ya. Bisa. Kita lumayan banget, kita bisa belajar lagi di Tritus. Itu voucher bekas 10 juta. Selanjutnya lagi ada lagi guys, kamu tahu nggak ini macam gitu foto-foto competition gitu, tahu nggak? Tahu ya, bedanya kalau foto bareng doang kan ya. Iya, foto bareng sama barang yang pernah beli dari Tritus. Contoh pernah beli multimeter atau lumayan itu foto bareng terus di-upload, di-share ke Instagramnya, di-tag ke kita, itu dia bisa dapat hadiah tuh. Hadiahnya berapa ya ibu? Hadiahnya 400.000 untuk 2 pemenang. Jadi barang apa aja yang pernah beli dari ini tuh, dia bisa share, foto, tag ke kita, itu bisa dapat. Tapi ini lagi, nanti dia mention caranya juga dengan WhatsApp manager juga ya. Jadi kalau misalnya udah upload ini, bisa pakai pasukannya, keluarganya, tetangganya untuk like foto itu. Main kan satu orang 200.000, main banget bisa beli kue, di pulsa juga ya belanja. Sekarang berapa mahal? Iya, itu juga naik. Oke, nah selanjutnya tadi, oh ya foto kompetisi ini berlaku dari bulan Juni sampai September. Jadi kesempatannya sangat besar untuk menang. Jadi masih kita tunggu nih siapa yang mengupload foto terbaiknya sama barangnya. Jangan terlalu cuma foto, sending itu langsung ke Instagram. Caranya gitu doang buat kriya dan like gitu. Nah, kita hadiahnya ya. Nah, selanjutnya kita mau bahas segmen dulu atau saya kasih tahu promo lagi nih guys? Kayaknya bahas topik dulu aja di kita bahas tentang apa nih guys? Tentang ya biasa lah budian alat handphone itu. Alat dia mereknya Lismamat. Apa tuh Lismamat? Lismamat itu brand yang berasal dari USA. Yaitu khusus barang yang buat nyukur kelembapan air pada kayu gitu. Oh gitu, jadi kan kayu gelombongan bisa diukur kadar airnya berapa gitu ya? Kalau masih itu segede itu, segede itu kayu belum bisa gitu ya. Oh gitu ya, jadi pas dari kayu terkajinya dari sini? Nah dari sini bisa ya, dari itu bisa. Oh gitu, jadi mau tingkat keseringannya gitu ya? Iya, berapa? Itu ada barangnya? Ada. Kalau ini ada yang dihasilkan gak Bu Jay? Ada. Kita juga punya beberapa tipe loh Bu Jay. Oh gitu. Ada banyak? Ada banyak. Ada berapa tipe? Ada 4 tipe. Okay. Yang kita jual itu Lignomat ED. Lignomat ED. Dia yang ditutup. Ditutup. Jadi tutupnya ya? Iya, tutupnya D. Yang kedua itu beda. Kalau yang ini itu kayu,
sekali open di dia. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam buat yang nonton video ini. Video saya akan memberitahukan cara menggunakan diplomat scanner D. Ini ya kotaknya ya. Yaitu ada tasnya seperti ini. Di dalamnya itu ada diplomat scanner deh, terus ada manual book sama ini tabel kayu-kayu, jenis kayu. Jadi nanti kita mau kayu apa di sini dicek itu nomor berapa, nanti bisa disetting di diplomat scanner deh. Oke. Ini alatnya mati ya. Terus belakangnya cara pasang baterainya tuh gampang. Baterainya ini harus yang 9 volt ya, kayak gini. Gini, ini udah terpasang ya. Kita tinggal nyalain aja nih. Girit. Muncul ya, nyala ya. Nah, kita tuh pakai alat ini tuh sebenarnya lebih gampang. Tinggal ditempel aja. Tempel seperti ini ya, ditempel. Nanti hasilnya keluar. Contoh ditempel seperti ini. Hasilnya langsung keluar. Nah, kalau misalnya saya mau setting kayunya dong. Misalkan setting kayunya mau di nomor berapa,
itu bisa di set hook di wood, terus kita mau bisa nomor berapa, 49 di sini di wood bisa kita tuh tinggal ganti aja nomor berapa itu gampang, tinggal yang ada tanda panah ini arah ke atas dan ke bawah itu untuk gantinya nomor berapa, dan melihat kalau mau gantinya itu bisa dilihat di tabel ini ya, ini tuh ada tabel mau kayu apa aja tuh ada di sini, yaitu bisa buat 71 spesies kayu tuh. Jadi gampang banget cara penggunaannya, tinggal ditempel aja seperti ini ya, tempel seperti ini hasilnya nanti keluar. Jadi kalau pakai ini tuh nggak ninggalin bekas. Jadi kayu yang kita ukur tuh tidak ada bekas pengukurannya, nggak ada bekas kayak ditusuknya tuh nggak ada, terus nggak lecet. Ini tuh cocok banget buat furniture, kayak finishing buat meja, lemari, buat kayu bisa, buat gypsum bisa, buat barang-barang yang mau dijual lagi, buat dijual semuanya lebih gampang, tinggal ditempel aja, tempel seperti ini ya, ditempel nanti hasilnya keluar. Contoh ditempel seperti ini hasilnya langsung keluar. Nah kalau misalnya saya mau setting kayunya dong, misalkan setting kayunya mau di nomor berapa, itu bisa di set hook di wood, terus kita mau bisa nomor berapa, 49 di sini di wood bisa kita tuh tinggal ganti aja nomor berapa itu gampang, tinggal yang ada tanda panah ini arah ke atas dan ke bawah itu untuk gantinya nomor berapa, dan melihat kalau gantinya itu bisa dilihat di tabel ini ya, ini tuh ada tabel mau kayu apa aja tuh ada di sini, yaitu bisa buat 71 spesies kayu tuh. Jadi gampang banget cara penggunaannya, tinggal ditempel aja seperti ini ya, tempel seperti ini hasilnya nanti keluar. Jadi kalau pakai ini tuh nggak ninggalin bekas. Jadi kayu yang kita ukur tuh tidak ada bekas pengukurannya, nggak ada bekas kayak ditusuknya tuh nggak ada, terus nggak lecet. Ini tuh cocok banget buat furniture, kayak finishing buat meja, lemari, buat kayu bisa, buat gypsum bisa, buat barang-barang yang mau dijual lagi, buat dijual kalau mau gantinya itu bisa dilihat di tabel ini ya, ini tuh ada tabel mau kayu apa aja tuh ada di sini, yaitu bisa buat 71 spesies kayu tuh. Jadi gampang banget cara penggunaannya, tinggal ditempel aja seperti ini ya, tempel seperti ini hasilnya nanti keluar.
Jadi kalau pakai ini tuh nggak ninggalin bekas. Jadi kayu yang kita ukur tuh tidak ada bekas pengukurannya, nggak ada bekas kayak ditusuknya tuh nggak ada. Ada juga.
Yeah.